Cinta itu penuh pemberian, bukan meminta untuk diberikan. Cinta itu penuh ketulusan, bukan penuh dengan paksaan. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari cinta dan kasih sayang sejati. Burung melayang, burung melayu, hinggap sebentar di pohon kenari. Kasih sayangku amat mulia, seperti embun di pagi hari. Jika Nuri hinggap di tiang, ingin melihat ikan menyelam. Jika hati saling menyayang, rindu tumbuh siang dan malam. Pastinya kita akan bersama buat selamanya. Pikiranku berisau-risauan, sakit untung ditinggalkan abang. Ibarat kapal tidak berhaluan, sayang disayang. Mana yang kita saksikan sebentar tadi, Raja Siti Nurhuda telah pun bersetuju untuk dinikahkan dengan Muhammad Syafiq bin Azman. Jadi insyaAllah saya akan mulakan dengan khutbah nikah. Jadi saya minta para hadirin dan hadirat sekalian agar sama-sama dapat kita memberi perhatian terhadap khutbah nikah tersebut, agar ini dapat manfaat kepada semua, lebih-lebih lagi kepada kedua mempelai kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, ketika itu beliau ingin menikahkan putrinya Sayyidatina Fatimah, di mana beliau menekankan tentang ketakwaan dalam membina rumah tangga. Ini berpandukan daripada sepotong ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa. Dalam sebuah hadis pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "An-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu merupakan sunnahku, dan bagi mereka yang tidak gemar akan sunnahku, maka dia bukanlah daripada golonganku. Jadi saya yakin dan insyaAllah saya berharap Muhammad Syafiq bin Azman dan juga Raja Siti Nurhuda binti Raja Zulkifli mengambil keputusan untuk bernikah pada hari ini, yang tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan lagi ketakwaan dan juga menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu ingin saya kongsikan lagi sepotong ayat daripada Al-Quran, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang bermaksud, dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia menciptakan kamu semua berpasang-pasangan mengikut jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan juga tenteram kepadanya, dan dijadikan pula kasih sayang dan juga belas ihsan. Oleh yang demikian itu, maka benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi jika kita perhatikan maksud daripada ayat tersebut, kita akan dapati ada tiga perkara penting dalam membina rumah tangga. Jadi yang pertama ialah sakinah. Sakinah ini membawa erti ketenangan, kelembutan dan juga ketenteraman. Yang kedua pula ialah mawaddah, kasih sayang. Dan yang ketiga iaitu yang terakhir ialah rahmah, yang bermaksud belas ihsan ataupun belas kasihan. Jadi insyaAllah jika kita aplikasikan ketiga-tiga perkara ini dalam rumah tangga, rumah tangga lebih bahagia, lebih harmoni dan insyaAllah kekal hingga ke jannah. Baiklah, kepada Muhammad Syafiq bin Azman, sebentar nanti anda akan bergelar sebagai seorang suami.
Ya, seperti mana anda ketahui, di antara tanggungjawab seorang suami ialah memberi nafkah kepada isteri dan juga ahli keluarga. Seperti mana Raja Siti Nurhuda dibesarkan dengan penuh kasih sayang, diberikan pendidikan yang cukup, diberikan kelengkapan yang sempurna, maka ingatlah tanggungjawab tersebut akan beralih kepada anda sebentar nanti. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang sempurna keimanannya adalah mereka yang baik budi pekertinya dan yang senantiasa menyantuni isterinya dengan penuh keihsanan. Dalam sepotong ayat pula telah diterangkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi berpandukan daripada ayat tersebut, anda sebagai seorang suami merupakan seorang pemimpin keluarga dan anda bertanggungjawab memimpin mereka ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Raja Siti Nurhuda, sebentar nanti anda akan bergelar sebagai seorang isteri dan insyaAllah pada masa akan datang menjadi ataupun bergelar sebagai seorang ibu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menekankan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini merupakan satu perhiasan dan seindah-indah ataupun sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Dan dalam sabdanya yang lain pula, beliau menerangkan seorang wanita salihah ataupun isteri yang salihah, beliau senantiasa menggembirakan hati suaminya dan apabila diperintahkan oleh suaminya maka dengan pantas dia mentaatinya selagi mana ia tidak melanggar hukum syarak. Dan apabila suaminya tiada di rumah maka dia menjaga rumah tersebut, menjaga harta benda suaminya dan menjaga maruah dirinya. Jadi insyaAllah marilah sama-sama kita berdoa dan kita mohon kepada Allah SWT semoga rumah tangga yang bakal dibina ini senantiasa diisikan dan juga dipenuhi dengan keimanan dan juga ketakwaan dan dilayari dengan penuh keihsanan insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah. Training lagi ke dah cukup? Cukup eh? Okay. Baik, insyaAllah. Saya offer nak training dia, cakap dah cukup. InsyaAllah eh. Kita teruskan dengan akad nikah ni. Baik, sebelum saya mulakan ijab dan kabul ini, saya minta para hadirin dan hadirat sekalian minta kerjasama supaya kita sama-sama membacakan istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga membaca dua kalimah syahadah untuk memperbaharui keimanan kita dan juga senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ya? Kita baca sama-sama? Boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, boleh? Haji? Boleh? Okey. Mic-nya Haji pegang. Okey. Test dulu je. Okey. Nanti saya akan pas awak mic je. Boleh sila. Boleh. Nanti saya kasih cue Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ankahtuka wa zawajtuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf au tasrihin bi ihsan. Silakan. Wahai Muhammad Syafiq bin Azman. Saya. Aku nikahkan dikau dengan anakku, Raja Siti Nurhuda binti Raja Zulkifli, dengan mas kahwin 2 utas gelang. Aku terima nikahnya Raja Siti Nurhuda binti Raja Zulkifli dengan mas kahwinnya 2 utas gelang. Okey, boleh. Haji okey. Saksi boleh? Boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Syafiq bin Azman berjanji untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebagai suami terhadap isteri saya yang tersayang Raja Siti Nurhuda dengan sebaik-baiknya. Saya akan berusaha untuk menjadi ketua rumah tangga yang bertanggungjawab
dengan menyediakan nafkah yang secukupnya mengikut kemampuan saya serta menyantuinya dengan penuh kasih sayang dan kemesraan dan membimbingnya mencari keredaan Allah SWT dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan membina keluarga bersama isteri berdasarkan ketakwaan, ketenangan, sayang, kasih sayang dan rahmat insyaAllah. Semoga Allah memberi kekuatan dan hidayah kepada saya melaksanakan amanah ini. Namun sekiranya saya gagal untuk melaksanakan yang tersebut atau menyalahinya, maka berikut adalah lafaz takdir demi memelihara masalah isteri saya. Pada tiap-tiap kali saya, Muhammad Syafiq bin Azman, meninggalkan isteri saya, Raja Siti Nurhuda, dengan sengaja atau tidak selama 4 bulan atau lebih, atau saya tahu wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa tersebut, sedangkan isteri saya taat kepada saya atau saya melakukan sebarang perkara yang mencederakan tubuh badannya atau merosakkan harta bendanya atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian mengadu dia kepada mahkamah syariah. Setelah didapati pengaduannya itu betul, nescaya gugurlah talak isteri saya itu dengan talak satu. Kepada Allah saya bermohon agar memelihara saya dan isteri dalam perjalanan kami sebagai pasangan suami isteri. Kami bermohon agar ahli keluarga mendoakan kami, semoga kami akan berkekalan hingga ke jannah. Amin. Okey, terima kasih kepada para peminat saya semua. Terima kasih kepada semua yang menghadiri majlis akad nikah adik saya Raja Siti Nurhuda dan juga adik ipar saya Muhammad Syafiq. Welcome to our family. Dan not to forget working committee kita, the production team. Thank you so much for all the hard work. Saya sangat menghargai beranda anda semua. Rakakan ini sebagai satu kenangan manis untuk kita semua. Thank you. Saya ingin ucapkan tahniah kepada Syafiq dan Huda atas perkahwinan mereka dan saya doakan kedua mempelai ini akan mendapatkan rahmat dan berkat daripada Allah Ta'ala supaya rumah tangga yang dibangunkan penuh berkah dan juga dapat kesejahteraan daripada Allah Ta'ala dan saya harap mereka akan melayani kehidupan mereka bersama dengan aman, damai dan walaupun mereka akan menghadapi cabaran masing-masing, mereka boleh menanganinya dan membangunkan sebuah rumah tangga yang kukuh dan bahagia. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Syafiq dan Huda kerana dapat melangsungkan perkahwinan yang mereka idamkan selama ini. Huda, saya doakan awak terus menjaga Syafiq dengan baik. Saya tahu awak kuat dan semoga perkahwinan ini akan ke jannah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan serangkap pantun kepada mempelai. Burung nuri terbang tinggi, singgah sebentar di pohon jati. Kepada mempelai kami ingin memberi sesuatu dari hati ke hati. Okay, ucapan selamat pengantin baru kepada mempelai sepasang merpati dua sejoli, Syafiq dan juga Raja Nurhuda. Semoga pembinaan mahligai ini akan berkekalan sehingga ke syurga. Selamat pengantin baru kepada anda berdua. Saya Mak Syafiq bin Azman mengucapkan selamat pengantin baru kepada anak saya dengan Raja Siti Nurhuda. Semoga bahagia sampai ke jannah. Saya sebagai bapa kepada Mak Syafiq Azman mengucapkan kedua pasangan mempelai supaya hingga ke jannah kekal abadi. Amin. Rabbil Alamin. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pengantin baru pada menantu saya dan anak saya. Semoga kekal sehingga akhir hayatnya. Semua terima kasih kepada yang ada hadirin. Terima kasih semualah.
Itulah ucapan saya aja kepada keluarga saya semua yang hadir. Okey, kami daripada keluarga besar kerabat daripada Raja Siti Nurhuda mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana menghadiri majlis kita, dan yang paling istimewa hari ini kami nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke 42 kepada bonda dan ayanda kita. Happy wedding anniversary.